Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hamka, kembali lagi di channel Hamka Padang Official. Sobat Hamka, kemarin di pesantren Hamka Padang sedang dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tingkat SMP. Sebelumnya, para calon anggota OSIS kita ini melakukan tes wawancara dengan ustazah kita nih, sehingga dapat dikelompokkan sesuai minat dan bakat yang kita miliki pada masing-masing divisi yang ada. Dan dari proses tersebut diperoleh calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Ada 4 kandidat nih sobat. Di nomor urutan pertama ada Khalil dengan wakilnya Kayla. Nomor urut 2, Arifal dengan wakilnya Bunga. Di nomor urut 3, Hafiz serta wakilnya Balkis. Dan di nomor urut 4, Sultan dengan wakilnya Najla. Nah sobat, rangkaian kegiatan pemilihan kita dilanjutkan dengan beberapa debat nih. Dimulai dari debat pertama dari para calon ketua OSIS kita. Lalu, debat kedua yang diikuti oleh calon wakil ketua OSIS. Dan debat terakhir dari semua calon ketua serta wakil ketua OSIS SMP PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang masa bakti 2024-2025. Para calon ketua dan wakil ketua OSIS menyampaikan visi dan misi masing-masing yang tentunya dengan tujuan membantu para santri dan membuat sekolah kita menjadi tempat yang lebih baik lagi. Nah, Sobat Hamka, begitulah sebagian dari rangkaian kegiatan pemilihan OSIS SMP PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang masa bakti 2024-2025. Kira-kira siapa ya yang jadi ketua dan wakil ketua OSIS kita? Nantikan di video selanjutnya ya sobat, hanya di Hamka Padang Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Hamka. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.